Saya pikir eh, tidak kalah menyita perhatian masyarakat yaitu adalah mengenai dijen perumahan pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk dijen perumahan senilai 4,53 triliun dari yang diusulkan senilai 21 triliun kegiatan prioritasnya antara lain adalah pembangunan rumah susun rumah khusus PSU perumahan dan BSPS. Nah Pak Menteri kita tahu bahwa eh, saat ini Uh, terkait dengan perumahan ini, masyarakat kita sedang lagi uh, viral. Viralnya nih, lagi banyak banget dibahas. Pertanyaan saya, Pak, adalah apakah ada data tentang kebutuhan rumah bagi pekerja di Indonesia, misalnya bagi ASN, bagi pekerja swasta? Lalu, berapa yang selama ini bisa dipenuhi, ya? karena eh, sebagaimana kita ketahui bahwa kementerian lembaga yang dipim yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalah Kementerian PUPR. Apalagi Pak Menteri juga merupakan ketua komite Tapera. Yang ini terkait juga dengan Tapera yang kami di Komisi 5 ini paling banyak ditanya oleh masyarakat dan wartawan. Jadi bagaimana Pak data tentang kebutuhan eh, perumahan bagi pekerja di Indonesia? Eh, karena selama ini saya belum Menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi TAPERA bagi kebutuhan perumahan para pekerja, baik ASN maupun pekerja swasta. Pertanyaan saya, Pak, yang juga ditanyakan oleh masyarakat, hanya ada dua saja, Pak. Yang pertama adalah hitungan gap atau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh TAPERA. Itu seperti apa? Saya mohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan, Mis misalnya ya, untuk ASN bagaimana. Untuk pekerja swasta juga, bagaimana? Dan yang kedua, Pak, ada nggak sih, Pak, ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana. Kalau ditanya TAPERA, ini jawabannya tuh kok tidak tidak firm gitu ya, Pak? Ini TAPERA, gimana nih, Pak? Kalau e, pekerja swasta yang udah menyicil KPR-nya selama ini atau yang udah punya warisan selama ini, udah punya rumah nggak butuh lagi e, perumahan, apakah masih diwajibkan? Nah, ya kan, terus kadangkala -kadang ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu, mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong royong gitu, dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari uh, tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi pak mohon penjelasan tentang TAPERA karena saya yakin di sini banyak wartawan masyarakat juga menunggu menanti soal itu. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.